Selalu ada yang menunggu. Dia yang asing, tapi membuatmu merasa begitu diterima. Membuatmu melihat dunia dari sudut yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Makasih ya udah mau datang. Suatu hari nanti juga kamu bisa ada di sini. Dan kalau sampai hari itu tiba, aku bakalan teriak paling kencang. Tapi yang pergi jauh mengubah itu semua. Kamu tuh chattingan sama siapa sih? Sibuk banget. Aku chattingan sama ayah. Ayahku tuh nanyain aku bisa lulus tepat waktu atau enggak, sesuai rencana atau enggak, mau balik kapan. Iya. Sibuk sama urusan kamu sendiri kan? Kamu itu dimanfaatin sama dia. Masa iya kamu gak sadar? Kamu udah ngerasa dimanfaatin ya, Mas? Putusin lingkaran toksiknya. Jangan kayak gue. Jang! Jam ini situasi aku juga udah berat ya. Nyesel gue udah ngorbanin banyak hal buat dia.